keras sangat tak boleh. La takun sulban fatuksar, wala takun lajinan fatuksar. Mu jangan keras sangat, orang repih. Mu jangan lembek sangat, orang puruh. La takun sulban fatuksar, wala takun lajinan fatuksar. Mu jangan keras, orang repih. Laki bini sepak-sepak mari akhir cerah. Jangan lembek sangat, kena puruh. Kalau lembek sangat kena puruh. Dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam parti, dalam NGO, semua sekali pegang dasar jangan keras. Ni repih dah orang. Jangan lembek, ni puruh dah orang. Jadi kita dalam pas alhamdulillah kita guna tak keras. Saya apa nama buat benda-benda pelik-pelik di Kelantan ni. Waktu saya kahwin anak saya akhir, anak bosu dah mari. Saya panggil Tok Cha. 40 orang Tok Cha pergi makan nasi dengan saya. Pelik. Tok Cha suruh Kelantan pergi. Apa Tok Guru panggil Tok Cha? You tak apa ya, you. Entah apa yang fikir. Sebab saya nak pelembut ketajaman yang dilagak-lagak oleh UMNO. Pah. Oh Islam lah. Pah. Tak. Saya buat masjid. Umur-umur saya buat masjid satu je lah. Masjid kata panjang. Waktu saya pergi ke Beijing, tengok masjid dia ni serupa dengan rumah ketik. Ah, aku nak balik buat masjid. Buat masjid kata panjang. Semua kata Cina topik ke pergi ke kata panjang, dia kata ya. Masjid apa ada ada menara. Ini kerja Tok Guru punya kerja. Ini kerja-kerja begini kena buat buat kita. Jadi sebagaimana tahun lepas, tahun lepas di Madu macam saya minta Tok Guru kita buat kelas belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggeris apa semua sekali. Tak tahu buat kepada Allah Alam.